Halo, selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kembali bapak ingin sampaikan materi kita dalam bentuk video seperti ini. Semoga nanti yang bapak sampaikan di sini bisa kalian peragakan di rumah. Bapak ingin perkenalkan diri kembali, bapak adalah Jeripanta Pranginangin SPD. Bapak adalah guru olahraga di Yayasan Perguruan Trikarya. Sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, pembelajaran kita pada hari ini akan Bapak jelaskan. Tapi sebelum itu perlu kalian ketahui, kompetensi dasar, indikator, beserta tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut. Kita akan masuk ke materi kita. Materi kita itu tidak lari dari sebelumnya. Kita masih membahas yang namanya bola besar. Ya, yang akan kita bahas di sini adalah bola besar, permainan bola voli. Apa itu permainan bola voli? Ya, secara singkat anak bapak sudah tahu, tapi di sini bapak akan jelaskan bagian besarnya, sejarahnya terlebih dahulu. Sejarah bola voli di Indonesia itu dikembangkan melalui negara-negara yang masuk ke Indonesia. Awalnya itu dari negara Amerika Serikat, dikembangkan dan ditemukan oleh William G. Morgan, sehingga sampai sekarang dikembangkan di Indonesia dan sampai hari ini tetap dimainkan. Ya. Untuk organisasi di Indonesia yang dinaungi oleh Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI, dan untuk internasionalnya dinaungi oleh Federation International Volleyball atau VIVB. Nah, anak-anak bapak sekalian, kita akan masuk ke materi kita untuk bagian teknik dasar. Apa-apa saja yang ada dalam teknik dasar permainan bola voli. Ada yang namanya service, passing, smash, serta block. Yang akan kita pelajari di kelas 8 ini adalah service bawah, service atas. Ya, anak-anak bapak sekalian, semuanya sudah pasti pernah dengar dan sudah pernah praktekkan service voli itu bagaimana. Tapi di sini bapak akan jabarkan bagaimana cara melakukan servis bawah dan servis atas yang baik dan yang benar. Oke, secara teori akan bapak jelaskan di sini, tapi akan kita lanjutkan ke praktek. Saat ingin lakukan servis bawah, pertama itu kita itu pegang bola sebelah kiri, ya, ayunkan tangan ke belakang, ya, condongkan ke bawah badan seperti ini dan ayunkan tangan ke depan. Ya, lakukan servis sehingga kita melewati net. Bagaimana perkenaan bola saat kita lakukan servis bawah? Ya, perkenaannya kita di lengan ini, di lengan ya, jangan di pergelangan, karena kalau di pergelangan yang ada nanti kalian cedera. Ya, itu untuk servis bawah. Bagaimana untuk servis atas, Pak? Untuk servis atas kurang lebih caranya sama, perbedaannya apa? Satu di bawah, satu di atas. Saat akan lakukan servis atas itu caranya seperti ini. Hampir sama ya. Perbedaannya cuma mungkin saat kita mengayun dari belakang ke depan ya. Caranya sama, pegang bola di sini ya. Saat akan lakukan servis, tangan ditarik ke belakang seperti ini ya. Bola dilempar ke atas dan ayunkan badan dan pukul ke depan. Bagaimana perkenaannya? Nah, perkenaannya bisa di telapak tangan, ya, bisa di pergelangan tangan, atau bisa dengan tangan digenggam seperti ini, ya. Banyak cara, tergantung kemampuan individu masing-masing. Nah, itulah dia tata cara. Secara teorinya sudah bapak jelaskan, kita akan masuk ke lapangan untuk prakteknya. Bapak semuanya, tadi di kelas sudah kita praktekkan bagaimana cara melakukan servis bawah dan servis atas. Nah, di sini di lapangan bapak akan peragakan bagaimana cara yang benar. Di sini bapak akan peragakan yang pertama adalah servis bawah, yang kedua servis atas. Pertama akan bapak jelaskan bagaimana posisi yang benar saat akan melakukan servis bawah. Oke, di sini bapak akan peragakan bagaimana gerakan servis bawah bola voli tanpa bola. Perhatikan. Yang pertama, kaki kiri depan, kanan belakang seperti ini. Tangan memegang bola. Tangan kanan diayun dari belakang seperti ini. Badan condong ke depan. Satu, dua, tiga, ayun.
Apa ulangi ya? 1, 2, 3, ayo. Oke. Itu gerakan tanpa bola. Langsung saja Bapak akan perhatikan bagaimana sirkus bawah menggunakan bola. Seperti yang sudah Bapak peragakan tadi. Lihat ya. Servis bawah bagaimana caranya. Bapak akan lanjutkan bagaimana melakukan servis atas yang benar. Oke, di sini Bapak akan peragakan tanpa bola terlebih dahulu. Ya, perhatikan. Yang pertama adalah saat kita mau megang bola, seperti ini sama, kaki lurus ke depan, dan diayun seperti ini. Lambungkan bola ke atas dan tangan siap berkumpul dan diayun ke depan. Seperti ini. Oke. Peragakan kembali, tangan lurus ke depan, kakinya lempar bola ke atas, ayunkan tangan ke depan. Oke, langsung saja Bapak peragakan menggunakan bola, perhatikan dan perkenaan ingat di telapak tangan. Oke, ini ya, 1, 2. Bagaimana cara melakukan teknik dasar servis bawah dan servis atas. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa anak-anak Bapak praktikan di rumah dan bisa ikuti nanti nomor kerja yang sudah Bapak buat. Bisa saja bisa Bapak sampaikan, Bapak akhiri dengan doa. Marilah kita bersatu dalam doa menolong kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Akhir dari Bapak, jaga kesehatan dan tetap di rumah. Salam olahraga.